Persingkat waktu, kami persilakan kepada Kiai kita, Kiai Gondang, Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Duduk be. Duduk jadilah. Hah? Tegak, duduk. Ibu nak tegak nak duduk. Aku nanya ibu, ibu nak tegak nak duduk. Ibu nak tegak. Ngabul ke hajat ibu-ibu minta tegak. Takbir. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiya wa la rasulah wa ba'da wa ba'd. Para alim ulama, para habaib yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Sian dari TNI dan para calon wakil rakyat yang sempat hadir, baik untuk provinsi maupun kota. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, didasari dengan terkenang untuk hadir, walau terlambat disempatkan untuk hadir, memenuhi undangan sahibul panitia dalam acara Maspuro, acara rutin yang diadakan di Kota Madya Palembang. Hidup ini pasti ada tujuan. Bila tak sah? Lama ya kalau gitu. Hidup ini pasti ada tujuan. Allah menjadikan sesuatu pasti ada tujuan. Kalau hidup tidak ada tujuan, sama dengan layangan ligu, angin ngambul. Susah kita nak ngejarnya, susah kita nak mendapatkan. Tujuan hidup adalah menginginkan kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Rasulullah mengingatkan dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Dunia ini adalah tempat berusaha. Bahasanya dunia ini adalah sawah. Kita bakal panen di akhirat. Siapapun kita, apapun yang kita perbuat dalam hidup ini harus memiliki hasil. Siapapun juga kita, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami jadikan di atas dunia ini cuman untuk menghiasi kamu bay. Yang dihiasi dengan ilmu disebut dengan ustaz. Yang dihiasi dengan harta disebut namanya dermawan, hartawan. Disebut dihiasi dengan jabatan, disebut dengan pejabat. Dihiasi dengan pangkat, itu pacak disebut dengan jenderal. Mungkin dari kepolisian, mungkin dari TNI. Ingat, itu semua adalah perhiasan. Lina beluahum ayyuhum ahsanu, untuk nguji kamu. Pacak dak yang kamu miliki itu bakal menjadi modal kamu wong yang baik, sehingga kamu di akhirat pacak punya modal. Maka itu diingatkan oleh Allah, faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan salihah. Barang siapa yang kepengen ketemu Allah,
Barang siapa yang kepengen bahagia di akhirat, siapa yang tak galak masuk surga? Coba nunjuk kaki. Yang galak ibadat pengen masuk surga, yang jadi pejabat pengen masuk surga, padahal korupsi dia tu. Tukang inek pengen masuk surga, yang jadi polisi pengen masuk surga, yang jadi lurah kepengen masuk surga. Kita ni nak pengen masuk surga galo. Falya'mal amalan, hendaklah kamu beramal baik. Amal baik tu yang kita gawe kini tak nyeri ke hati wong. Agama ngongkon wong senang. Kalau negara ngongkon, agama ngongkon, tapi ngawe kenyo tidak benar, itu nyeri ke hati. Ini kaget nah, bakal pemilihan presiden, pemilihan DPR, itu kayak nyingok lah manusianya tu, yang nyalan ketugas itu. Berpikir nak mereka tu bakal mati. Kalau mereka berpikir bakal mati, tak mungkin mereka tidak akan jujur. Kalau mereka tu mikir pengen masuk surga, kalau memang tujuan hidup mereka kepengen bahagia di akhirat, ah di dunia macam-macam inilah. Pensiun pagak lah ini, bukan ujung pensiun ni nak bebenar, biar ninggal kena mau baik, ini tambah gila. Ah, pangkat jabatan dibikin untuk nyangar-nyangar, untuk nyegak-nyegak uang baru jadi erti. Kalau piles ke uang goping, takon bawa 300 gaji sebulan. Nyangar. Yang banyak minjem duit dengan Cino nyangar, wajar. Ini baru 300. Tatun. Ya. Yeah? Nah, nyingok. Kalau di dasar hidup ini kepengen selamat akhirat bahagia, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan saliha. Syaratnya kamu harus beramal baik. Macam malam ni majelis taklim, tahan kita bedalu, balik bedalu, ibu ninggal ke laki, yang ninggalkan pekerjaan, anak di rumah masih banyak tamu, ku tinggalkan. Malam ni acara selamat anyunat ke anakku, selesai acara aku nak kerja ke baring, tinggal ke rumah, nak diajak mama ke rumah. Ngapo kita hadir malam ni? Pak polisi hadir, segala pejabat malam ni hadir. Semoga niat kita hadir ni lurus. Akhir-akhir ni pak senang ni aku ceramah. Setiap tempat kita minta izin pak polisi sikok yang datang 3 kompi. Intel banyak berpuluh-puluh yang datang. Itulah bapak senangnya nambahi jumlah jemaah yang dengar, nambah keamanan, tambah lemak ceramah, banyak yang nyago. Cuma habis pemilihan ni tak tahu ke mana galo kayak itu. Alhamdulillah bapak. Itu kenapa kita lakukan falyamal amalan. Allah yang nyuruh kita, nyuruh kita berbuat baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Nah, akhir-akhir ini banyak wong yang mensekutukan Allah, ngelakukan segala sesuatu bukan karena Allah, karena bos, karena perintah bos, perintah atasan, kami harus begini. Atasan itu boleh diturut, ya asal benar. Tidak benar, julak ke? Kita ini bukan pacar dia. Lawang tidak salah, kita tangan ni. Coba siapa yang lolo? Kita lolo. Lah kita wong tidak salah, kawong tidak salah. Tangan ni. Oi pak, dia aku tebuang pak. Aku ni bos kau bengak. Empang. Demi bos biarlah aku tebuang lolo. Lolo tu jangan dipakai dewe. Bagi ke dengan wong. Biar wong lolo juga. Yang ngawekan macam itu
yang ngawe ke gawe-gawe di perintah bengak buyan tadi tu, bukan wong lolo. Kali dak tamat sekolah bengak bapak, ini wong hebat. Di perintah-perintah mah itu nurut. Awak hebat. Sekolah juara satu. Pangkat hebat, jabatan hebat, di perintah lolo. Lemah kalau cuma sebatas itu baliknya ke iman bapak. Ketaatan selain kepada Allah pada jalan yang salah, hukumnya murtad. Saya enggak main-main loh ngomong ini. Suher, benar loh. Hati-hati kalau kita lah berani menduakan Allah. Siapa yang menggaji kamu? Siapa menggaji kamu? Siapa? Entah. Kau kira kau ngaji? Yang kau kelola tu harta Tuhan galo. Cuman wayang enjuk bena, kau golongan sekian ini gaji kau 4 juta, golongan sekian 3 juta, golongan sekian cuman magi ke bae. Yang dimbek dari hasil negara, hasil bumi. Cuman nyampe ke bae. Pakai ngomong siapa ngaji kamu? Siapa? Bos kau tu tanya, siapa ngaji kau lolo? Yang susah ni payah. Yang dodo ulama, para-para deket-deket mereka bukan nak nginget ke bapak. Bapak enggak boleh ngomong begitu. Itu kalau bapak bilangnya begitu, itu perbuatan yang salah loh bapak. Enggak begitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, bapak. Allah memiliki langit dan bumi. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang ada di kamu itu milik Allah. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi bab. Yang ada di kamu akan binasa, yang ada di sisi Allah yang kekal abadi. Kita ini milik Allah bapak. Bapak kalau bilang begitu salah. Nak ngapa kamu? Jadi nak ngapa kamu? Jadi nak ngapa bapak? Apa kendak bapak? Coba. Saya kan hanya mengenjuk tahu bapak. Anda sebagai bawahan saya, jangan mengajari saya. Oke bapak benar, tapi bapak salah ngomong begitu. Kan kita ngeluruskan. Orang lain dari orang Islam tidak boleh dibilang orang kafir. Jadi nak nyebut siapa? Sengke. Qul ya ayyuhal non muslim. Uji tengku, uji Ustaz Tengku dulu Karnain. Kafir itu kan orang yang tidak nerima Allah sebagai Tuhan. Itu orang kafir. Mereka tidak mau menerima ajaran Nabi. Mereka mengingkari Al-Qur'an di antaranya. Itu disebut orang kan lemah. Orang kafir, orang yang tidak mau nerima Allah sebagai Tuhan mereka, Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka, Al-Quran sebagai kitab mereka. Kan nama nyebut OKP, selesai. Tapi mereka lebih galak disebut non-muslim. Non itu tidak, muslim itu selamat. Ini Ustaz Tengku Zulkarnain ceramah. Aku nengeh, dia ngomong langsung dengan saya bapak lewat YouTube. Jadi mereka, oi jangan nyebut kami ini kafir, sebut kami ini non muslim. Berarti non muslim orang yang tidak selamat. Muslim itu artinya yang selamat. No itu tidak. Masih lemak wong kafir tadi, itu non dia kebuyan itu. Yang lebih buyan lagi ada ulama yang ngatakan tidak perlu nyebut wong kafir, itu ulama buyan. Maka itu kata Nabi, syarnas, manusia yang paling jahat di akhir zaman, ulama. Ulama yang paling jahat di akhir zaman. Kata Nabi, dari mereka lah keluar fitnah.
dari mereka pula balik lagi permasalahan. Dari omongan mereka lah jadi umat ini bingung. Ini nah, jadi ribut bapak sekarang. Sebagian wong NU ngatakan mamane itu keputusannya di Indonesia tidak ada wong kafir. Ya begitu kalimatnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi besok bertemu ape-ape pasal nyebut apa? Sengke. Astaghfirullahalazim. Jadi nak macam mana negara ni nak dibuat apa? Maka itu ke depan harus mencari pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas, bukan hanya berkuantitas, bukan cuman ngambok ke gelarnya bae, tapi ngambokkan keahlian dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Hidup ada tujuan bapak. Segala hidup ini ada tujuan. Pikirkan kehidupan kita setelah dunia adalah kematian. Kita ni sadar galo hidup bakal mati. Tapi kita kadang-kadang lalai dengan kehidupan, lupa dengan mati. Lubang kubur bapak ibu lebih lama dari pucuk dunia. Imam Ghazali meninggal umur 48. Imam Ghazali 48. Imam Syafi'i meninggal umur 50-an. Imam Nawawi meninggal umur 45. Tapi beliau-beliau sudah ada di dalam kubur 200 tahun lebih galo. Kiai Merogan meninggal umur 90-an. Kiai Merogan dalam kubur 116 tahun ini. Nabi Muhammad hidup 63 tahun. Nabi Muhammad ada dalam kubur 1400 tahun lebih saudaraku. Hidup di lubang kubur lebih lama dari pucuk dunia. Jangan keladasan. Ingat-ingat. Kalau memang pengedar inek-inek, pengedar ganja, pengedar narkoba kena tangkap, tangkap cara benar. Tegakkan hukum. Jangan dibual, jangan dijual separuh, dipakai separuh, dibuang separuh. Hati-hati. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Kita ni nyadikan lupa dengan lubang kubur gara-gara protokol. Gara-gara yang galak ngawak acara. Hadirin sekalian. Acara selanjutnya, marilah kita antarkan jenazah almarhum sampai menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Yang ngomong lubang kubur istirahat itu siapa? Yang ngatokan kita di dalam kubur istirahat itu siapa? Tambah dalam kubur bapak, tambah dahsyat. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kalau anda ingat, kalau kita sadar tentang kematian, dunia beserta isinya tidak akan kita jual untuk mendapatkan kepentingan hidup, karena kita takut dengan azab Allah. Gara-gara diinjuk sekian juta, mobil Pajero, mungkin rumah, mungkin tanah, berani berbuat tidak jujur dalam menetapkan satu keputusan. Maka itu, kata Pak Prabowo, kalau kepengen kamu presiden baru, jago TPS. Kenapa? Mungkin di situ banyak kecurangan. Kita jangan nian nih golput-golput haram hukumnya. Tolong, kata Ustaz Somad, kita akan berhadapan dengan wong gila. Wong gila diperkirakan ada 14 juta. Wong gila yang bakal milih. Kalau kita yang sehat tidak milih, maka yang bakal jadi pejabat jadi adalah wong gila, karena wong gila yang milih. Nah, jadi nak hati-hati. Kotak pakai kardus. Yang hebat lagi kardus diinjuk gembok. Keraslah gembok dari kardus. Tak tahu apakah memang bakal milih wong gila, jadi dibuat mak wong gila pula. Yeah, cuman biarpun mak mana bentuknya, tetap kita minta supaya beliau-beliau itu ingat bahwa hidup ini akan mati. Hidup ini bakal mati.
setelah kematian manusia harus menghadapi tun fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan melihat hasil apa yang kamu perbuat. Hidup ada tujuan. Tujuan kita menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di hadapan Allah. Ingat, kalau anda saat ini berbuat zalim, satu saat anda akan dizalimi wong. Kalau satu saat anda berbuat curang, anda akan dicurangi wong. Kalau saat ini anda menyakiti hati orang, satu saat anda akan disakiti hati. Allah tidak akan pernah tidur. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa wadh-dhalimina a'addalahum azaban alima. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang zalim, bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingat saudaraku sekalian, hidup ada tujuan. Tujuan kita menginginkan kebahagiaan di hadapan Allah. Berbuatlah jujur, berbuatlah dengan baik, beramallah dengan amal saleh, jangan sampai menyakitkan siapapun juga. Semoga kita dah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Wah, masih semangat galau.